My previous posts have allowed nearly 20 million people to see the alien I tracked down. After keberadaan UFO atau piring terbang begitu terkenal di Amerika Perkumpulan. Meski sudah dijelaskan dengan logika, akan namun sebagian rakyat sangat mempercaya apabila makhluk asing atau alien memang sungguh terdapat adanya. Apalagi, banyak yang mengungkapkan apabila mereka pernah melihat penampakan UFO melintas di atas langit. Apa yang dilihat oleh orang-orang mengenai UFO masih hanya sebatas dugaan saja. Belum diketahui secara pasti objek apakah yang dilihatnya. Namun, baru-baru ini ditemukan sosok aneh yang diduga alien terlihat di tepi pantai. Penampakan alien ini direkam dan diunggah oleh seorang di akun TikTok miliknya. Postingan Brian Daniel di TikTok terkait dugaan alien adalah Brian Daniel, seorang pengguna TikTok yang merekam dan mengunggah beberapa video di mana terlihat sosok alien yang tergeletak di tepi pantai. Sontak saja videonya mendadak viral dan mendapatkan berbagai reaksi dari pengguna TikTok lainnya. Di dalam videonya tampak beberapa agen rahasia sedang mengamankan area di sekitar pantai. Agen rahasia tersebut mengelilingi makhluk aneh tersebut. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melintas. Dan yang menduga jika ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh pemerintah. Dan semakin yakin ada konspirasi besar yang disembunyikan oleh pemerintah. Ia menduga pemerintah sengaja menutup-tutupi adanya alien di bawah laut agar tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Daniel juga menuturkan tampak sebuah bangunan yang mirip seperti pangkalan alien di bawah laut. Bangunannya berbentuk lingkaran di bawah air dengan lubang di bagian tengahnya. Jika dilihat dari darat, bentuknya seperti pesawat UFO yang keluar masuk pangkalan alien di dalam laut. Ia juga menjelaskan, jika dilihat dari jarak dekat, terdapat semacam celah selebar sekitar 8,2 meter di bagian tengahnya. Dugaan adanya konspirasi besar-besaran yang disembunyikan pemerintah semakin menguat. Apalagi, Daniel mengaku jika sebelumnya ia pernah diikuti oleh beberapa agen dinas rahasia Amerika Serikat. Dugaan semakin menguat saat beberapa tentara Amerika Serikat juga mengaku pernah bertemu dengan alien. Tidak hanya itu saja, pengakuan yang sama terkait bangunan mirip pangkalan alien di bawah laut juga diamini oleh sejumlah nelayan. Mereka mengaku jika pernah melihat cahaya yang cukup menyilaukan terbang dengan kecepatan tinggi dari dalam laut.